Tradisi medali emas jadi target utama olahraga sekuas dina saban gelaran multi event. Eta hal teh ditembrakeun ku Ketua Umum KONI Kota Bandung Nuryadi nalika ngadegdeg ka lapang sekuas Kota Bandung. Dina monitoring ka lapang sekuas Kota Bandung poe Senin wanci peuting, Ketua Umum KONI Kota Bandung Nuryadi nembrakeun Kota Bandung boga tunjangan prestasi keur atlet anu diproyeksikeun nyangking medali emas dina Porprov Jabar 2026 anu bakal datang. Kasut tina cabang olahraga squash anu kudu mampu ngajaga tradisi emas dina saban gelaran multi event. Eta tradisi emas squash teh lain ukur dicangking di Porprov Jabar tapi oge atlet squash jadi andalan Jawa Barat di tingkat nasional kitu di internasional. Samalah atlet squash putri asal Kota Bandung diproyeksikan ku PBPSI pikeun bisa lulus ke Olimpiade 2028. KONI Kota Bandung bakal ngarojong cangkingan prestasi atlet tapi ka level nu pangluhurna. Kami dari KONI Kota Bandung mendapatkan undangan dari baru dari Pak Ketua Pengcap Pak Sandi Arisma untuk konsolidasi internal untuk memastikan bahwa program yang dilakukan di Pengcap seirama dengan apa yang diinginkan oleh KONI Kota Bandung. Karena apa ada beberapa program ke depan dari KONI Kota Bandung selain yang sudah rutin dilakukan dimulai dari sejalan gitu Ketua Sukes Kota Bandung nembrakeun komposisi atlet Kota Bandung dina tim Pelatda Sukes PON 20 hiji Jabar naon ta 30% nyaeta 4 urang atlet anu ngawengku 2 putra jeung 2 putri. Sarajan optimistis Sandi tetep pepejih ka atlet sangkan teu balangah tur kudu terus ngaronjatkeun kamampuhna. Jindekna gumantung kana kerja keras jeung sumangat atlet ulah kalolonjohanan ku hasil anu geus dicangking dina babak kualifikasi PON 20 hiji samemehna. Ini sama sekali newbie lah atau baru? Baru newcomer. Newcomer. Tapi kan sebetulnya kayak atlet putri kita Raifa memang baru main di PON, belum pernah main di PON sebelumnya tapi sekarang sudah ranking satu nasional. Untuk 2016 juara umum kan? 2016 juara umum. Atlet Sukes Kota Bandung buka tradisi emas anu loyog diperhatikan kalawan panggojong di KONI Kota Bandung kerja keras jeung semangat para atlet target medali emas di Porprov PON jeung Olimpiade teu mustahil bisa cangking. Tim Liputan Bandung TV. Pemirsa warta nu nembe mangrupi informasi pamungkas dina pidangan Tangerang Pasundan dinten ieu. Aya saur ti sepurang di nu kiwaringan Ciknu Bihari sejak ayeuna sampai jaga. Mugi janten nyepaneun kanggo urang sadaya. Wakilan Aes Pangampi Tangerang Pasundan Sim Kuring pun Iwan M. Ridwan sejamit tungkur amit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda. Thank you.